untuk lu orang semua, kali ni gua nak cerita pasal kumpulan rock ekspedisi. Mail dia tak puas hati dengan gitaris Izo yang dikatakan meminggirkan dia sesuka hati. Mail, apa cerita sebenarnya Mail? Kau mengamuk sangat dengan gitaris kau ni. Tanda setiap kawan dia langsung tak ada dalam diri dia yang mengecewakan saya. Ramai yang tanya mana satu ekspedisi yang betul ni. Kau jawab, tengok. Dan kalau nak cerita yang mana satu ekspedisi, peminat yang tahu tentang ekspedisi, yang tahu saya, yang tahu siapa ekspedisi, yang tahu apa, biar dia orang yang menilai kan. Dia orang yang lebih tahu. Biar dia orang yang decide. Tak ada lah kalau saya nak menafikan yang dia orang tu bukan ekspedisi. Pasal dia orang pun pernah menyertai ekspedisi. Yang mutlak dan asasnya ialah kita orang yang sebenarnya. Itu bagi orang yang mengikuti perkembangan kita dari dulu sampai sekarang, dia orang tahu. Dan sedia maklum tak perlu nak beritahu dah kan. Izo menafikan kami bertiga secara tidak disedari. Dan dia ada satu agenda dan saya tak tahu apa pun yang dirancang dalam otak dia. Saya tak tahu apa yang dia fikir. Soalan macam dia anggap ekspedisi tu hak dia seorang, itu satu benda yang tak adil sebenarnya. Satu yang mengecewakan semua pihak termasuk saya. Cukuplah dengan pengalaman-pengalaman yang dah lalu. Saya pun tak nak cerita banyak pasal cerita nanti boleh menyakitkan hati. Kalau tunjuk bagus, kalau nak tunjuk hebat sangat kan? Sebenarnya tak ada benda yang hebat pun. Biarlah ada 10 ekspedisi pun, hantarlah. Kita pun tak tahulah siapa yang mak kat sini kan, yang melaga-laga dengan korang kan. Tapi kalau dah gaduh-gaduh ni, tak syok lah dengar. Okey lah, kalau lah satu hari nanti Izo tarik kau untuk kembali bersama dengan ekspedisi, apa cerita? Kau nak ke tak nak? Ekspedisi yang mana lagi dia nak tarik? Dia nak tarik apa? Apa kena, apa kuasa yang dia ada? Dia nak tarik sana, dia nak buat sesuka hati dia macam ni? Ha, dia rasa dia macam dia seorang ekspedisi, dia rasa dia hebat sangat ke? Macam dia tu apa? Dia lupa ke? Dia lupa siapa yang berjaya kan? Waktu dia gemilang, waktu dia senang, waktu dia kaya, waktu dia glamour dulu, siapa yang bersama dia? Siapa yang memajukan dia dalam industri ni? Dia lupa ke? Janganlah perasan bagus sangat kan? Hakikat dia, kita tak bagus mana sebenarnya. Kita tak payah nak melompat langit lah. Nak tunjuk yang kita hebat, kerana orang lain semua tak hebat. Itu semua bullshit. Gua tak nak ambil tahu tu dia punya masalah. Yang pentingnya kita terus go on. Tanpa dia pun kita boleh carry on benda ni kan. Dia tak payah nak melompat langit, nak menunjuk kepada dunia ni berubah-ubah. Seolah macam ekspedisi tu dia seorang kan. Selama ni pun dia seorang je. Dia yang bulut semua pun. Dia yang paling kaya dalam band ni pun. Semua orang buat kerja untuk ekspedisi untuk dia seorang je. Itu sebenarnya. Malah nak cerita lah bro. Ni sebenarnya dalam cerita-cerita macam ni biasanya adalah pihak ketiga yang macam gampang tu yang cuba melaga-lagakan diorang. Kadang-kadang diorang ni tak ada apa pun, tapi sebab dah jadi panas, pihak ketiga ni dah mula memainkan peranan menyembah tai kan. Dia jadi macam inilah, abah kau lah. Mak